Oke, selamat datang di channel saya, yaitu channel Cak Green Forever Love. Ya, seperti biasa, masuk dari Dimensional Lover, kemudian masuk ke portal dan ke kanan. Ini kebetulan ada quest Saras Memory. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe di channel saya di Cak Green Forever Love. Itulah. Ya, saya percepat. Kemudian kita coba untuk ke dimensionalnya, dimensional device seperti biasa. Kita nyalakan. Ya, satu party ya. Maksudnya satu orang satu party, maksudnya yang di dalam hanya satu yang diperbolehkan masuk. Kemudian nunggu sampai ada peringatan seperti berikut, kemudian masuk. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, saya mau ambil limited buff, buat ambil buffnya permen karet atau bubble gum. Ya, kita ngomong-ngomong dulu ke NPC-nya. Ini ceritanya agak unik. Cerita dari event ini. Ya, cuman jalan-jalan aja. Kita ke bawah, terus kita ngomong-ngomong ke Sarah ini. Ya, itu orang ada yang bawa pedang, itu ayahnya. Jadi dikira itu kita pembunuhnya, sedangkan kan kita cuman ingin menolong. Kita membebaskan semua penjaganya. Begitu juga dengan ayahnya. Begitu juga dengan kita. Kita juga mengira itu adalah pembunuh dan ibunya ya. Sedangkan ada sedikit kesalahpahaman. Menarik juga sih untuk disimak videonya. Kok video game-nya maksudnya ya. Ini lebih mirip nyari dice ya, tapi dice di sini bikin berat, jadi bisa bawa banyak itu kalau setelah quest ini. Ya, kita keliling-keliling saja, kita cari-cari saja. Anda lihat di map itu berada di sebelah pojok kiri atas ya, ke bawah. Ya, ini mirip mapnya Pion, tapi ini dari Sarah Memories. Atau mungkin bisa jadi ini si Sarah ini keluarganya dari jalan lagi. Sembur-sembur saja serigalanya, ambil ransomnya, kalau semisal nggak diambil salah ya, harus diambil, soalnya saya kan cuma cari rate-nya. Rate kalau masih keliling-keliling aja. Ya, intinya ini adalah membawa kabur si Sarah. Jadi si Sarah ini kabur, kita ngikuti ya. Jadi kita amankan lah istilahnya. Dan kita kira itu adalah pembunuh. Siapa yang ada jodohnya? Sembur-sembur lagi, ambil-ambil lagi untuk ransom atau dice-nya.
Saya kira questnya mudah sih, tinggal keliling-keliling aja, cari-cari ransom dan dice, ketemu sama Asara Yurino, terus skill penjaga, gitu-gitu aja sih. Sebenarnya nggak susah-susah amat. Sekarang coba naik, ternyata bukan jalannya. Jadi seperti itu, semisal bukan jalannya kita nggak bisa lewat, nggak kayak map payet. Jadi kita mesti nyari jalan alternatif lain biar kita tuh, nah ini nggak bisa lewat ya, jalannya ditutup. Kita cari jalan lain. Oh nggak bisa. Saya kira di situ ada portal yang bisa dimasuki, ternyata nggak bisa dimasuki, soalnya tertutup juga. Ternyata jalannya ke bawah. Nah ini ada arah panah, kita ikuti aja arah panahnya. Arah panah ke atas. Terus sampai ke atas, sampai, nah sampai tandanya ini hilang. Ya, kemudian kita sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya untuk video saya percepat karena membosankan, tinggal keliling-keliling aja. Keliling, ngomong NPC, kill penjaga, ambil ransom atau tarik. Bapaknya nggak terima ini, dikira kita itu pembunuh dari ibunya itu. Kita lawan untuk bapaknya ini. Cuman sembur-sembur aja sih. Jadi kill penjaganya, terus bosnya kita kill juga. Kita lumpuhkan dia, terus dia bilang sesuatu pada kita untuk menceritakan kebenarannya. Nah itu bisa kita lihat itu ransumnya, ransum atau dice nya banyak, sampai nggak cukup ini, sampai 50% di atas untuk wake. Itu sampai berat sekali lah. Ya ini bisa kalian coba sendiri, mungkin aneh ya, mungkin saya skip atau gimana. Oh ternyata enggak, ternyata ini saya lihat untuk cerita dari si Sarah dan bapak Sarah, bapaknya Sarah. Aku sepertinya itu belum, jika kamu bukan pembunuh yang dikirim untuk membunuh istri dan anakku, kamu siapa? Aku hanya petualang yang sedang bla 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 itu. Bisa kalian coba sendiri. Setelah NPC-nya hilang, kita ikuti arah panah ke bawah. Arah panah itu ada di mapnya, ada ketip-ketip, ada tangga untuk hijau itu. Itu kita ke sana untuk mencari pembunuh sebenarnya. Diikuti seperti biasa untuk panahnya sampai panahnya hilang. Nah setelah itu ketika kamu mau menemuinya, ternyata ada yang menepuk dari ya, kayak dipukul gitu sampai kita nggak sadarkan diri. Ya kemudian menghilang. Setelah itu kita pergi ke portal. Ya dan nanti kita... Ya ternyata itu sungguh tragis kisahnya. Setelah itu selesai questnya. Dan tunggu lagi 20 jam. Ini banyak yang ngantri, ini adalah ngantri untuk mencari tiket yang bisa ditukarkan untuk item
macam-macam, dan item utamanya adalah BDB. Ya, ini teman saya. Teman saya nyapa. Cak, udah. Halo. Saya selalu bilang halo gitu. Kalau disapa orang ini. Kenapa? Nah, ini muter-muter. Ya, seperti itu, men. Terima kasih yang belum subscribe, silahkan subscribe.